Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Manfatul Rahman di channel FBF Tutorial Oke okay, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya pembayaran kartu Halo di Kredivo Oke okay, uh, kalian harus download dulu aplikasi Kredivo dan login setelah itu akan muncul seperti ini tampilannya. Kebetulan saya sudah 2 tahun ya memakai Kredivo ini. Jadi ada tambahan limit untuk pinjaman ya. Nah ini pinjaman produk bisa dapat cicilan 12 bulan. Tapi nggak saya pakai gitu. Oke, eh, langsung saja ke yang ini nih. Pasca bayar ya. Kita ketikkan. Klik aja, lakukan ketikan, klik, terus kita ketikan nomor kartu Halo kita yang akan kita bayar. Nah, nanti dia mendeteksi ya, kalian lihat tagihan. Oke, kita lihat tagihannya berapa. Nah, nanti secara otomatis akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, kita masukkan pin ya. Jadi, pin kita masukkan ya. Harus kita klik bayar. Nah, kita kirimkan via WhatsApp aja ya. Nah ini, ini kalian lihat di sini sudah sukses ya pembayaran. Nah itu cara pembayaran kartu Halo di Kredivo. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.